Alright guys, welcome to my channel Deluxe. Okay, kali ini kita live lagi seperti biasa guys ya. Di jam 1 siang ini guys, kita live COC lagi coy. Kita makin gacor, makin kece, makin ece guys ya. Oke, jangan lupa guys ya, yang belum subscribe channel gue, segera subscribe channel gue. Namanya Deluxe, dan juga punya follow IG gue, segera follow IG gue di 705 ya guys ya. Oke, kita langsung saja guys. Duduk saja. Banyak. Aduh, makin gondrong aja lo otak lu cok. Ke penggaris saja lu. Aduh, bisa gue dibantai. Udah kan lu udah. Akun yang mana yang belum ya? Udah ya. Bisa ngepusing itu dah. Aduh, akun gua dah. Sayang banget, sayang banget dah. Jauh nih mah. Ajar banting aja cok. Nah, aduh, di sana juga ada lagi anjing ngintil di ujung. Ngeselin asu biji itil emang anjing. Aduh. Eh guys, jangan lupa guys yang belum subscribe channel gue, segera subscribe channel gue guys ya. Dan juga punya yang belum follow IG gue, segera follow IG gue Reddy 705, TikTok gue Aries 05, dan Facebook gue Adreno. Oke guys, dan juga pun ada channel baru nih, channel gue nih, musik guys ya, tentang musik nih. Kalian boleh request tentang musik apapun, itu bebas guys ya. Bisa request musik lain dan lain-lain lah, pokoknya bebas intinya lah cok. Boleh guys ya, namanya channelnya Ardi Musik ya guys ya, cari aja nih. Kalau enggak cari Ardi Musik Pop
underscore Adi Musik Pop. Kalau nggak pakai underscore nggak apa-apa, Adi Musik Pop aja coy. Jadi kalian tuh boleh tuh subscribe channel gue guys ya, jangan sampai lupa loh. Jebur sih, nah cakep. Anjir, aduh sakit cok. Is sakit banget anjing. Sakit cok. Comeback lagi kalau nggak dimainin, saya ini clan cocok rusak lah rusak. Ini tuh rusak cok kalau nggak dimainin anjing. Gimana cocok? Aja deh tuh. Nah. Si loco. Anjing. Kalau nggak dihancurin tuh bahaya anjing beneran cok. Ish. Nah. Maka tuh bahaya cok. Nih, lihat situ aja cok, jangan spell aja nih. Bego. Aduh matilah cocok sakit yang tampung ini.
Lancar boy. Murah sih katanya cong. Aduh. Danco lah. Danco, danco. Is. Bisa dateng gak ya? Kayak gak bisa sini. Dia bagi tugas. Anjurin tuh. Aduh duh. Isi ke lo. Aduh sakit cocok. Udah bisa tuh rata tuh harusnya cianin. Masa sih rata sih ini. Aduh kalau nggak rata sih ngeselin bangsat. Elah. Ish. Selin pada tinggal satu hit lagi loh. Yes. Ah, ngeselin cocok. Bego anjing. Yes, begonya cocok. Idiot Dani mah. Ah, plus-plus Dani. Bikin game dulu deh nih. Wah. Dancok lah, dancok. Bentar. Kayaknya udah deh. Gue juga gak tahu juga nih. Ini udah apa belum ya? Wih, lemotnya cok. Selalu begini mulu nih anjing nih bangsat ini. Biji itit. Teh gue lama-lama hancur dah nih. Kenapa bisa semua cok? Ajar. Aduh, aduh. Aku mau nyoba nih bisa level 2, level 3 nih. Gimana anjing? Kayaknya masih sakit, sakit deh. Makin boncos nih kayaknya nih. Mantap sih ini. Oh, kan sakit kan? Oh, mantap ini. Gila. Mantap sih itu.
Nih, tuh anak sih berisik banget anjing. Udah. Gue sih gak dapet reda anjing. Udah berisik banget. Cocok. Beko tuh. Mata teriakan lagi anjing. Anjir. Aduh. Bisa dapat 3 lumayan sakit nih. Bisa dapat 4 nih sakit juga nih. Gila. Rata boy. Gila, semakin meningkat makin gacor. Semakin meningkat semakin gacor. Semakin meningkat makin gece. Mungkin itu tingkit weh gila anjing. Gila, gue baru hidup lagi nih akun gue cocok. Ya akun gue ya kalau kalau nggak dihidup-hidupin kan juga mati semua nih. Mati saja udah anjing anjing. Jebolin dulu, nah. Cakep. Ih, sakitnya, cok. Ih, rudal anjing. Aduh, gak bocahin jadi malah goblok ya. Astaga, gue kira tuh gue ngincer ini loh pinggiran. Roket PA. Nek tajam. Sakit aja. Gue gak liat lagi aduh. Aduh. Buka itu dulu deh tuh portalnya tuh ya cepet
Kalau nggak dibukain begini susah nih. Totalnya nih. Anak bujang emang. Anjir. Duh, duh, duh. Kenapa lu? Di nana banyak anjing si makanan cocok. Mana ini? Iya, nananya sampai tiga itu. Nih idiot, juara ke-15 anjing. Oh, buka PK kali ya ini ya. Buka PK kayaknya sih. Buka PK. Ini berapa orang yang main ini, cok? 16 ya. Akun gua ada berapa sih? Gua aja nggak tahu yang main berapa orang. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 Oh, saya 20 nih sama akun si Cici Cuit nih. Harusnya nih kayaknya ada yang kurang deh nih, belum ada yang login nih. Ini udah gimana ya, mana cok? Oh, PA ntar mau aku matiin ini bangsat nih. Idiot. Ini belum nih.
Serang. Bantai aja yuk, cok. Sakit, cok. Cakep. Kenapa lu? Kesel gua anjing lu cok. Dendam gua anjing pribadi cok. Kesel kenapa lu? Dendam gua cok lu. Kesel kenapa? Pokoknya gua kesel sama lu. Kesel gua anjing lu cok. Kenapa kang cok? Udah gua dikatakan kang cok, udah lu sana lu anjing. Sana lu. Set. Diem tolol, anak ini mau. Nih, kurang aja nih. Anak bodat dasar lu. Bego lu, dasar idiot. Idiot. Goblok. Goblok. Kenapa lagi lo? Kenapa buka kameranya? Maksud. Muka so gantung, aku cepol anjing bangsa. Macam mana ngambek bulu? Kalau lu pergi sendiri ni bangsa. Kalau lu store sendiri lah lu. Kalau, mana sih anjing bulu? Bodoh. Ini guys, mukanya guys. Tiap malam nih, ya dia ngegedein ngurut TV-nya aja. Ngatin aja pecah ginjal lu langsung sama gua anjir lu. Kau sangat bodoh. Kayak lu wangi aja anjir. Alah, punya lu udah bawa pesing gua. Kalau lu bawa pesing kan, kalau lu bawa bawa bawa. Udah cinta sana-sana lu anjir. Sana-sana lu. Kau jangan deket-deket gua lu anjir. Bodoh. 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 Bodo amat. Ini adik gue nih mau ngangkat PA otaknya ini.
Cuma lu doang cheating nyolot muka lu cheat. Tadi ya 30 atau 20 gitu. Wacot Cik, mau gue betonin gak Cik? Ini kalau mau Cik gue betonin sama gue nih. Ini ada semen beton. Not no. I'm telling you, my lord. Terbodoh. Itu terbodoh, Cik. Kalau pintar nggak mungkin, Cik. Cacing. Jadi makannya cacing. Nggak mau dia, bukannya buat adik aja katanya gitu. Tidur kali bi, sendiri mah. Ya, abang yang bersama orang. Kayak mau pada, kan ada sepanjang ni. Kalau mau ikan bak, ayam bak aja dulu. Padahal bak pada ya, dia sebab bubuk wangi ya. Dia bakar ayam yang wangi, ayam aja. Sudah selesai dukanya? Tidak aja. Sudah selesai kumpulin, tenang lah. Kalau yang kelompoknya? Nah, kelompok kan dibahas ya? Dibahas bersama. Thank you.
sekarang sepanjang STNK nggak pakai BPKB bisa ya? Kalau nggak bisa, kan gara Pak Jokowi itu udah termasuk ini, Pi, cepat. Kan gara Pak Jokowi itu serba digital. Iya. Udah gak ada lagi yang namanya ini. Tapi yang beli mie telur siapa? Tapi enggak. Oh. Bawa dia kok makan itu orang pesan? Ya, bukan sendiri. Gede kasih mie atom. Mie tiga telur mie atom. Mie atom lah. Di pasar ada jual mie AA, mie atom, mie tiga telur, mie dua telur. Enak semua itu mah mie. Hah? Enak semua. Kau lihat di YouTube Koko, di HP, gak ada yang baru kan si itu kan, Bang Rey? Belum. Silahkan dulu kali ya, Bi. Hah? Ayah, kan dia kan udah pulang ke dusun kan? Itu anaknya buaya satu-satu dia samparin tuh, si kayak dia buaya kan, samparin si yang gaya-gaya suka sisir rambut tuh, Dek. Kuncinya kan dari si Selamat, dia tobat selesai berarti. Bukan, gila deh, dia punya anak buah sampai 1000 lebih ya anak buah dia di jam dia. Gila. Itu satu. Ini si ilmu. Iya. Memang si Selamat tuh memang ilmunya hebat. Bang Rey juga kan ngakuin kan, ilmunya memang hebat. Bang Rey juga kan, pas dia ngeliat dia, cara dia ini juga udah termasuk hebat juga lah, tapi dia buat sekelas dia. Apalagi Bang Rey juga waktu pertama kali nginin dia, lumayan juga kesulitan nyumbangin dia, ya kan? Anak buahnya aja, Pi, udah, itu anak buahnya udah ramean, udah gabungan ilmu sama si apa, Bung Langga aja, Pi, gak kuat, Pi, ngelawan si Slamet. Berarti memang si Slamet emang ilmunya kuat. Dia ada iblis sih, Pi. Buat iblis tahu. Iblis tuh kuat tahu dia bisa nahan dia punya ini. Kan di atas jin itu kan iblis. Dia punya iblis. Mungkin iblisnya kalau iblisnya juga kalau udah ya, udah pantun sih dia. Iblisnya kalau udah babak belur juga dia capek juga. Nyerah dia. Udah enggak kuat lagi, udah enggak kuat. Ya, Bayono kan bab. Ya, sih semua kan. Tempat dia betapa di usianya sama Bayono.
itunya tuh apa nih bambunya itu banyak tuh. Banyak emang. Iya, yang dia pegang tuh. Banyak pe. Banyak itu. Tapi yang merasa dia kalau udah bonyok begitu pi terkeo ya majikannya. Jadi ya, dia nggak bisa apa-apa lah pi. Hmm. Ya, dia kan kekuatannya kan ada di majikan dia. Kalau majikannya masih kuat, tapi juga dia juga sama kayak manusia kalau udah bobok belum juga nyerah deh. Lo tadi orang mana aja sih sama tuh? Lo buka urus? Hah? Dusun ya? Dusun, kalau kampung dusun tuh desa. Dusun tuh desa. Kayaknya orang jauh juga tuh si Tramet tuh, Bi. Iya, dia pendatang tuh. Tapi memang hebat sih dia. Bang Relnya sampai terkewalahan juga sampai ngalahin dia tuh, Bi. Apa susah banget. Tapi dia ada guru lagi, gurunya si Nyik Kempit sama apa? Dia pandai deh, dia nyepit, dia belajar ilmu sihir, ya kan? Dia termasuk hebat tapi buat ya. Sekelas. Bahkan Pi, yang apa yang nyari dia tuh bukan satu orang Pi. Itu berapa spiritual nyari dia. Berarti kan hebat berarti dia punya ini. Sama tuh kalau tobat tuh, nanti bisa sakti tuh dia nanti. Bisa lebih jago dari anak buah Bang Rey itu. Bisa lebih jago dari Bung Langga nanti dia. Lebih jago lagi. Jago tuh ya, bisa jago. Soalnya dia kelihatannya punya bakat kayaknya nih. Buat jadi jago gitu loh. Anak buahnya aja. Ya, dia aja bakal punya istana apa? Istana bambu ya. Itu istana jin itu. Anak buahnya aja kalau nggak apa udah satu kekuatan aja nggak bisa nembangin apa setan merah bi. Kalau setan merah sama ini aja anak buahnya bisa nembangin setan merah si ini disatuin sama ini nggak bisa deh lawan siapa si Kislamet udah ramean itu malah lu yang semua tumbang semua diin sama dia itu cuma sekali ini doang gitu. Berarti kan memang hebat ilmu dia, Bi. Betul, ini hebat. Wah, langsung-langsung. Mungkin Ibu Lato kesel kali, Bi. Apa nih, orang memang sakti sih, Bi. Udah, Ibu Lato rohnya dibetuk, Bi. Masukin ke dalam apa, Bi? Masukin ke dalam dia punya ini. Itu kan ditarik sama Ibu Lato, dimasukin ke dalam dia punya ini, Bi. Yeah. Apa kantong ajaib dia, Bi? Dalam koloknya itu. Iya, masuk ke kantong ajaib. Makanya begitu dia ini kan Bi, dia kayak macam orang kebingungan Bi. Habis ngapain gitu ya. Dia kebingung tuh ngapain ya kata dia. Ya. Emang manusia kok enggak ada roh? Dia main bisa minggu loh Bi. Bisa kayak orang bingung loh dia seminggu loh. Dia enggak makan, enggak bisa mati tuh. Itu baru ibu ratu. Kalau lu yang membetot lu dewa, gua rasa lu udah pasti mati lu. Iya enggak balik lagi lu ini. Bisa kalau enggak mati mati lama-lama dia. Ini enggak balik lagi paling dia. Lama-lama dia gak jelas, Bi. Iya, gak tidur pun gak makan. Ditepar terus. Gak makan gak minum, kan? Tapi, berarti kalau sampai Ibu Ratu yang betot dia punya roh, berarti dia memang sakti, Bi. Jangan-jangan tuh, Ibu Ratu, yang harus ngadapin dia punya iblis, Bi. Banyak kali iblis dia tuh. Kayaknya si Selamat ini kayaknya lebih jago daripada yang, apa, Bi? 178 dukun, Bi. Ibu Ratu aja Pi kan ini kan Pi. Ya apa? Sampai petok dia punya ini loh. Ibu tuh dia bilang kalau lu kok kerain full tuh tenaga di kolok itu. Iya. Tewas itu sendiri sama. Jisul balik kan gak mau. Iya. Maunya dia tobat. Kan jangan sampai membunuh lah. Memang si Selamat memang hebat sih Pi. Iya. Bisa diakui. Nah sendiri kan keluar dikit. Iya. Kalo itu 50 lah Pi, 50. Kalau dia nggak keluar itu, udah jauh-jauh udah tumbang dia. Cuma dia takutnya nyawa.
orang ibu itu dia bilang bisa sahabat 1000 orang itu, kalau itu saya sahabat dek. Dan jinnya ada jin putih juga di dalamnya, binagrin semua mereka. Mereka nempel semua di dalam golok. Gitu lah. Tapi ada juga loh yang benar-benar paling susah. Itu yang paling susah di, yang paling susah dikalahin itu si Bajang Pi. Bajang yang paling susah tuh. Bajang Batopek Islamet nih yang paling gacor, tau gak? Gacor Pi. Ini yang orang-orang ilmu hitam itu yang benar-benar gila, tau gak? Sakti bener gitu loh. Bajang juga gak bisa ditumbangin loh. Gak segampang itu numbangin dia loh. KBK aja Pi numbangin dia bukan pakai ini Pi. Bukan ngadu ilmu. Karena kalau ngadu ilmu udah pasti kalah Pi. Dia tau kelemahan dia, kelemahannya sama emaknya. Ngomong emaknya dia loh. Bener, kita didudukin aja kegelapan Pi. Bisa ya, dia akan punya kelemahan kan? Dia yang ngomong mbaknya langsung ini dia. Tapi sih, tapi ya kayak boleh juga dicoba tuh Raja Kegelapan bertempur sama apa Bi? Goloknya apa Bi? Goloknya Bang Ray itu Bi. Seru juga itu Bi. Tuh ada ribuan juga tuh. Itu juga apa Gagak tuh Bi salah satu penggawa siluman. Itu Raja Kegelapan kan dibaginya Raja Kegelapan. Dia suka disebut nama Raja Kegelapan. Tapi raja kegelapan yang aslinya tuh Bajang Bi. Yang punya itu Bajang sebenarnya punya dia. Gila tuh. Itu si Bajang nih dikacau bener aja si Bajang. Tuh enggak bisa lu numbangin dia lu. Waduh, bahkan dia sampai berapa spiritual Bi masuk ke dalam apa Bi. Dia punya ini Bi saking GG-nya dia tahu enggak Bi. Dulu kan pernah Bi betem apa KPK-nya enggak bisa lu ngalahin dia. Itu juga masih bawa kujangnya apa Bi? Kujangnya yang perahu tuh. Cuma itu cuma bisa disekali pakai Bi. Itu dia cuma tepak doang, dia tepaknya bukan tepak, gak bangun lagi. Dia cuma kecengkang doang gitu loh. Mungkin dihantam sama ini kali Bi. Gitu loh. Itu Bajang tuh harusnya udah lawannya tuh udah sekelas Ibu Ratu tuh Bi kayaknya tuh Bi. Ini udah gak bisa dilawan pakai ini. Mungkin kalau Bang Ray pun kalau lawan Bajang yang versus kegelapannya juga Bang Ray gak mungkin kuat Bi. Sesakti itu Bi. Lu KBK yang kecengkang-kecengkang lawan dia itu. KBK itu. Iya enggak. GG itu si Bajang tuh, Bi ya. Semua dia punya antek-anteknya KO semua, tapi dia sendiri dia nggak KO Bi, nggak KO dia, kuat dia punya ini. Dulu yang jaganya mah Pami Bagat lah ya. Iya. Sesakti itu Bi. Iya. Pami Bagat aja pede. Tapi bayangin aja Bi, berarti Gagak itu udah berarti dia sifatnya dia ada kerajaan siluman berarti Bi. Dia kenapa dijuluki Raja Kegelapan, Bi? Gagak itu kan salah satu binatang ini, Bi. Binatang legendaris, tau gak, Bi? Itu, waduh, mantap juga, Jum. Tapi, belum pernah ya ada pertempuran Raja Gagak versus apa, Bi? Ibu Ratu, ya keren juga, tapi kayaknya, Bi, kalau ada, Jum. Oke, ada pasti kalah, Bi. Ibu Ratu sebesar, Bi, ya. Gila, loh. Pasukannya ribuan, loh, itu, loh. Tapi kalau ada tuh kayak bagus juga tuh ditonton iya pertempuran maut gitu kan. Kalau Bang Ray sendiri mah sebenarnya kalau Bang Ray ngelawan apa si Bajang tuh mantap juga tuh si KBK aja dulu waktu yang paling kayak gitu KBK dulu ngelawan Nyiblorong ya Bi. Gila KBK jarang Nyiblorong kakak mempan Bi ilmunya Bi saking GG-nya Nyiblorong tuh Bi ilmunya bener-bener dia dilindungi ada jin sakti yang lindungi dia Bi sakti ya, banget itu jinnya tuh kakek Sunan sama itu gila sama itu Bi itu yang nyerang Nyiblorong tuh kakek Sunan dibantu sama itu KBK dibantu kakek Sunan loh kakak mempan juga akhirnya Bi dia panggil ini Bi langsung Bi meledak Bi jadi baju doang Bi hilang itu itu juga mesti dikombo sama ini Bi kalau nggak mungkin tumbang gitu loh ya nggak mungkin tumbang GG itu memang mesti diakui GG itu ya nggak dia Nyiblorong GG loh dia bisa ngimbangi kekuatan Sunan Bi berarti Bi emang gacor emang nggak salah Bi dia dijuluki panglimanya Ibu Ratu tau tapi panglima dia gitu loh dia kan apa selesai ya ilmu dia tuh memang Bi memang masih diakui bahkan sekelas kakek Sunan aja nggak bisa numbangin dia Bi bikin dia keok tau gak Bi ya itu juga mesti dikombo lagi sama ini begitu dia datang langsung Bi hilang meledak jadi baju itu semua hilangnya Bi ya tapi boleh lah
Tapi KBK tuh ilmunya memang udah teruji, Bi. Dia punya ilmu udah teruji. Sekali-sekali tuh bangun itu, Bi. Sekali-kali lawannya yang kayak begitu tuh, Bi. Nah, itu bisa diuji tuh. Dia dia punya kemampuan udah sampai semana, tau gak, Bi? Tinggi. Kita kan sama-sama busuk itu, Bi. Tapi sekali-sekali, Bi, ganti tugas sih. KBK beratas preman, lu gantian tuh berantas ini, iya. Belum ketemu. Belum ketemu, ya? Sama, KBK. KBK juga kan di ruang saya. Kalau KBK sama Kim Bercon kan udah pernah ketemu, ya kan, udah tahu Kim Bercon, bener gak, Bi? Tapi Kim Bercon juga hebat juga, dulu dia ngubangin banyak setan. Rupanya dia kemarin memang disanjang sama Nyikempit, dia pura-pura, deh. Siapa? Dia itu Nyikempit, dia ilmunya belajar di punya kelemahan, ilmunya diserap sama Kim Bercon, deh. Akhirnya mati ya sama Kim Bercon juga. Dia ambil sama Kim Bercon, ilmunya diserap. Dia belaga deh, belaga kalah, belaga kayak di pelet gitu, maksudnya di sihir gitu. Tapi Kim Bercon memang hebat sih. Dia punya ilmu ini, Pi. Dia kadang-kadang dia pakai tuh kalau memang udah yang dilawan dia banyak banget, Pi. Kata dia, ayo lu bertempur sampai mati, kata dia. Mati tanam kubur, kata dia. Yang ku kencingin lo, kata dia. Lu mau dikubur secara ini apa secara ini, kata dia. Gege lo, Pi, Kim Bercon, Pi. Dulu dia ngelawan banyak juga lo itu lo. Dukun-dukun yang ada di kuburan, Bi. Ada lagi jurus-jurus yang lain tuh. Ada banyak itu dia, ya enggak? Ya enggak. Tapi memang sih, apa? GG itu kalau Bahara itu ibu ratu. Kalau si Kimberton itu jin Arab, Bi. Sama ini, Sunan dia punya. Kalau KBK kayaknya yang Prabu sama Sunan tuh. Dia punya. Kalau ibu ratu dia kurang, kayaknya kurang deket. Enggak deket. Gak, maksudnya Pi, dia kenal tapi dia enggak begitu deket. Maksudnya dalam arti itu ya udah ala sebagai ini aja, Pi, gitu loh. Biasanya ya. Kalau KBK, kalau dia apa-apain yang Prabu yang marah tuh, Pi. Itu biasanya dia selalu nunggu. Pertama Sunan dulu. Dia utus Sunan, Pi. Sunan enggak mempan baru dia yang turun, tau enggak, Pi? Nah, baru tuh. Gitu loh. Jadi patokannya kalau lu belum bisa ngalahin Sunan berarti lu belum berhadapan sama dia, tau gak, Bi? Gitu loh. Langsung. Tapi Kim Bercon juga jago sih, Kim Bercon juga itu. Dia juga punya ilmu halimunan tuh. Dia suka pakai buat apa, Bi? Ngawasin orang. Dia ngawasin begitu. Orang gak tahu dia ada di situ. Itu kan badannya ditutupin jin itu. Jadi kan badannya kayak jin dia. Jadi gak ketahuan dia punya ini. Kim Bercon. Dan Kim Bercon juga itu. Kalau Gus Yuda, Musang Asin, kayak kiai ya. Kayaknya ini seorang kiai deh. Kiai sama Sunan, Bi. Kiainya dia nggak ada yang Prabu atau ini dia nggak ada kayaknya. Dia cuma ada ini kiai. Itu kiai juga bukan kiai sembarangan tuh. Nggak dicek-ecek kiainya. Sakti. Tapi memang sih ilmu hitam tuh memang luar biasa ya, kadang-kadang spiritual aja sampai tepak-tepak ya, Bi, yang ngelawan dia ya. Ada yang benar-benar kuat banget, Bi. Cuma macan doang dia. Iya. Dia pernah lho, Bi, ditantangin, Bi. Ibu kan dia biar para perkumpulan para dukun, Bi. Tumbang juga kan ujang, Bi. Gak bisa lawan aja juga. Sama berarti, Bi, benar kata Bude ya. Dewa aja kalau dikeroyok. Hajar sana, hajar sini, lama-lama dia kumbang juga, Bi. Bener gak, Bi? Gak tahan juga tuh lama-lama, kata dia. Itu dewa, kata dia. Tapi kalau yang udah jadi kayak Sambura itu kan udah gurunya para dewa, itu gak mungkin bisa ditumbangin, Bi. Dia satu ini, Bi, dia bisa tahan banyak. Dia sekali, apa, Bi? Sekali kipas doang tuh bisa melayang lu semua. Ya, mungkin, Bi, dewa yang pengertian yang dewa di keroyok itu mungkin dewa-dewa yang ilmunya tuh dia bisa lawan berapa banyak, tapi kalau udah lebih dari apa, Bi, jumlah yang dia mampu, ya ini juga tepak juga dia. Setan aja, Bi, dukun kan, dukun santet kan pernah pakai jin ya. Jin kalau banyak berkumpul, Bi, kaunya juga empat macam juga, Bi, nggak bisa nahan dia punya apa, Bi, gempuran dia gitu loh, kata macan. Aduh, kata dia banyak ini, kata dia. Aduh, kata dia habis lah kita, kata dia. Macan itu dia jin putih. Iya, cuma juga dia kalau dikeroyok juga lama-lama dia ini juga, Bi. Mati juga. Kalau jin, kalau dia mati juga, jin yang... Parah.
yang jin putih itu. Iya. Jin putih tanya saya cuma ngalahin saya nggak ya? Yang bisa ngalahin banyak jin gitu bi, itu cuma kekuatannya Ayam Prabu, Pakai Sunan, itu juga dia bisa bi, itu dia lawan banyak tuh. Kata kak Ayam Prabu nggak pusing bi, gua dikeroyok gua kerain jin gua. Kata dia, maju lu ke depan bi, lu hajar dia. Kata dia bi, hajar bi, mau jadi bantuin sama jinnya itu dibantuin. Dikeroyokin, jadi bi, mereka ibu hitam sama ibu ini sama saling hantam-hantaman tau gak bi? Terus siapa yang tumbang gitu kan? Tapi ada juga jin yang bener-bener sakti tuh kayak genderuwo gitu, itu jin-jin yang apa bi? Bukan sembarangan jin itu, dia yang memang bisa nyerupain manusia, dia punya ilmu juga tapi bisa bikin manusia itu, ya dia bisa wujud kayak manusia, itu kan genderuwo kan bisa wujud kayak manusia tuh. Makanya kan si Salamet kuat karena dia punya genderuwo, Pi. Punya kolor hijau. Kuat tapi dia, Pi. Itu kan bukan jin sembarangan. Kalau jin-jin hitamnya kecek-kecek gitu mah, ya, Pi. Bisa lah, Pi, dihadapi sama anak buahnya. Kalau udah lawannya genderuwo, kolor hijau, jin merah, aduh. Pusing juga dia yang dilawan itu. Kuat itu. Tapi yang penting anak buah Bang Lir, ilmu udah hebat-hebat tuh. Si gembol aja itu. Bahkan ya dulu dia nyerang kewalahan bi anak buahnya Bang Rey itu. Sekarang anak buah Bang Rey bi, dia cuma satu tangan doang bi, begini loh. Gue tuh kan udah langsung tau bi, macam te kayak temudur-mudur bi, itu kayak macam energinya luar biasa gitu loh. Biasa mungkin sama ibu ratu nanti diisi lagi bi, yang lebih ini bertahap bi, yang lebih ini lagi. Ntar di lantai itu bi ada macam kayak apa bi, semacam perisai badan dia. Jadi kalau dia diserang, dia nggak tepak, dia nggak tumbang juga gitu kan. Oh, lawannya keras-keras banget lagi anjing, ngintiau deh. Baru habis begini ngintot. Anjar. Anjar, cok. Rusak apa anjing bes begini cok, babi emang. Guys, jangan lupa guys, saweran lah guys ya, tapi makin gacor makin kece guys. Tadi ada berisik soalnya ada adek gua cok, berisik anjing, emang kampret tuh anak anjing. Biji itit. Duh. Ajar. Aduh, sakitnya minta ampun, monyong. Ah, sakit banget anjing. Ngintil. Satu lagi ya. Kunyong yang mana lagi ya, cok? Duh, danco.
Akun yang mana lagi? Ini sedikit lagi nih. Harus naikin lagi, boy. Aduh, gue akun yang mana lagi yang belum ya, anjir. Ish, pusing malah gue, anjing. 99 udah, itu udah. Yang mana ya? T12 udah ya? Coba kita cek. T12 udah deh. Udah gak, guys? Udah ya? Pasti yang beli ini mulu, cok. Gue gak ngamain juga biji. Ah, gak seru tantangannya, cok. Biji lah. Gak butuh itu gue, anjing. Soalnya, cok. Mana ya, teman yang gue belum ya, anjing. Aduh. Pening. Oi. Yang mana sih, anjing? Ngintil. Muncul ke situ-situ mulu, anjing, ngintot. Yang mana sih? Yang belum? Mana sih, yang guys? T14 udah, T13 udah. Coba yang ini kayaknya udah juga deh. Belum. Pas banget, cok. Dan cok emang. Bentar, guys. Kayaknya gua harus main lagi nih, anjing harus comeback, cok. Kalau nggak desanya hancur. Ah, ini nge-lag mulu, babi. Anak babi. Oke, ini aja bisa rata, cok. Ini anak bujang nih, emang bangsat nih. Susah anjing lawannya, cok. Ngintot biji. Ih, sakitnya. Ih, sakitnya, cok. Kenapa gak masuk? Malah masuk ke sono lagi, bego. Habis deket sih, anjing, ngintot. Berapa tuh naiknya tuh? 19% lumayan lah ya. Tuh, 3 kali nih bang, sama ini 4, cok. Ngintot emang. Ya, naikin cuma 10 lagi, bangset nih. Sekali lagi nih, menang nih, rata nih. Oh, mau tahu. Terus rata sih. Kalau nggak rata, gue becek emang gue, anjing. Nungguin jadi ini dulu nih. Nah.
Anjir lah cepet lah, ngintot. Is biji loh. Ya, bego. Ih, mati, cok. Ih, sakit banget anjing. Hoki nih orang nih anjing. Gila. Hoki lu, cok. Biasanya keras begini anjing ngentot. Gigi. Mas refresh lagi nih, soalnya agak error nih. Suka begitu, cok. Suka error anjing. Minta matiin aja dah nih. Soalnya ini kalau akun gua banyak nih ya. Enak banget anjing. Ngintot. Ini ngapain ya gua bawa bebe banyak-banyak anjing, ngintot. Gua keluarin beko. Ya, tolol lah. Goblok. Aduh, sakit, cok. Aduh. Busur nih ngincernya. Aduh. Ih, sakit banget beko. Anjing emang, cok. Nak haram. Duh, tinggal satu nih. Tahu nih bisa rata apa enggak ya anjing. Biji lah. Debarin dulu dah nih. Bego WB-nya anjing. Ya kacau sih. Nah. Ih, sakit banget nih busurnya nih. Ngintot lu bener busur tuh. Aduh, sakit banget anjing. Ini apa lagi nih si menara bom nih sakitnya anjing. Atas ya harusnya nih. Ajar aja cowo wizard. Nah. Meledakin aja anjing. Nah, satu lagi aduh bangsat. Bantu dulu dah tuh si giant dah tuh anjing. Aduh. Nah, cuma 12.000 paling mentok ngelingan. Dikit lah. Aduh. Ngejar. Kata. Ya udah. Habis. Pas lagi 20. Selalu di war ke-7 anjing. Ngintot. Anak biji. Aduh. Gua waktunya ganti akun dulu. Udah gua mainin akun yang mana dulu nih. Kasih gini akun gua nih anjing. Gua gak ada gua, kasihan cok.
Gak kerawat anjing. Masanya gue tuh sebenernya mau pensi anjing. Aduh gue mau fokus kerja cowok cari duit anjing. Anjing cowok anjing cowok anjing cowok. Aduh pusing gue anjing anjing. Apa ini jaringan cowok. Apa sih ngelag mulu anjing. Aduh bagus 500. Terus saya serang terus. Naikin ke legend kayaknya nih gue nyakun nih. Siap-siap naikin ke legend nih. Kok udah selesai lagi nih. Sini pas 10 lagi. Aduh. Gacor ya. Makin gacor makin kece. Ini aktifin dia nih. Tumben. Tumben. Mesinnya udah gak aktif. Siapa sih ini orang cok? Gak aktif. Kita gue depak juga sama gue anjing. Males banget gue cok. Melihatnya anjir. Oh dari Titan ya. Bayangin tuh guys. Dari Titan turun banyak gue anjing. Bangsat itu namanya cok. Pusing gua anjing. Udah. Aku harus mainin semua anjing. Ngintot. Harus mainin semua. Bangsat ini cocok. Ini kenapa sih anjing ini sinyal cok. Ngintot emang. Deket gua anjing. Shit. Wih, jaringan.